Presiden Joko Widodo buka suara terkait banyaknya parpol yang memberikan dukungan kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution yang maju sebagai calon gubernur Pilkada Sumatera Utara. Banyaknya dukungan parpol itu dinilai ada kaitannya dengan pengaruh Presiden Jokowi dan Bobi sebagai menantu presiden. Namun, menurut Jokowi, hal itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada parpol-parpol yang mendukung Bobi. Respon itu Jokowi sampaikan usai ia mengunjungi RSUD Bob Nazar, Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis 11 Juli 2024. Jokowi menyebut, parpol-parpol itu sudah pintar dalam memberikan dukungan atau mengusung calon nama yang berpotensi di pilkada. Jokowi menambahkan, biasanya yang dilihat oleh partai-partai itu adalah elektabilitas. Tanyakan partai-partai. Partai-partai itu pinter-pinter. Biasanya dilihat adalah elektabilitas. Kita milih yang menang dong gimana? Yang dilihat biasanya elektabilitas, ya. Pak. Jangan dipikir partai itu enggak. Partai itu pinter-pinter, apalagi ketuanya pinter-pinter. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menanyakan alasan banyaknya partai politik yang mendukung Wali Kota Medan Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024. Diketahui, saat ini sudah ada 7 partai politik yang menyatakan dukungan untuk Bobi Nasution. Di antaranya PKB, Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Amanat Nasional, Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan.